kok mukanya nggak mirip? Iya, aku mirip sama Kak Isfa mukanya. Gila itu buat cerita aja. Kak Fadil tuh anak pungut. Gila itu bukan anak kandung. Nggak salah. Kak Fadil emang yang ngazanin siapa? Huh? Yang ngazanin siapa? Azanin apa? Yang nonton dah 59.000. Tidak, tolong. Ah. Kepancing. Oh. Apa? Itu kukunya, coba lihat kukunya. Lagi manjangin kuku ya? Enggak banget, potong dong kuman. Kan pengen manjangin kuku, niatnya mau ngerasain sumur. Ya tapi aneh, tetap aja kan dalamnya pendek. Masa atasnya doang yang panjang? Pengen ngerasain sumur hidup di mani-pedi itu kayak gimana. Makanya mau panjangin kuku dulu biar bisa. Gak banget. Kavel cerita dong, hari ini Kavel ngapain aja di kamar? I do nothing sih. Gitu. Hasil Aizen call. Guys, ini dong semangatin aku lagi sedih. Gak usah disemangatin, cuman terus happy lagi. Kalau saya hati-hati, nyaut dong. Itu siapa? Sholat dong. Kalau itu nelpon di HP yang diangkat, kedua-duanya ke HP yang diangkat, terus ibu gak ada yang jawab, terus ke HP gak ada yang jawab, dua-duanya juga gak aku, gak isi aku, berarti gimana sholat dong. Papa. Ya kan saya gak tahu dong kalau misalnya Anda lagi sholat. Papa. Ini kenapa jadi ngajakin berantem lulus sih anak ya? Mama di mana, Mama? Bini gue, Mama lu kan bini gue ya? Mama, Mama ke Instagram Adil dong. Mama lu kan bini gue. Lagi live, lagi live. Kedengeran nggak sih suara Mama ke Instagram kita? Adil cepetan sekarang. Dulu. Kenapa sih ini? Senang banget diomelin mulu. Mama lo kan bini gue ya? Kenapa? Lo bini gue kan ya? Apa? Nggak denger? Mama lo bini gue ya? Apa? Ya. Mama di mana? Coba dilihat telepon papa. Jangan dila, biar langsung aja. Iya dia. Iya dia. Mama buka Instagram Adil. Lagi live gitu bilang. Kapil ngomong lagi live. Ma. Ngerti kali dia, Dila. Kirain gak ngerti. Mama lu. BTW ini jajanan aku selama di kamar aja ini enak banget. Kalian wajib banget cobain. Makaroninya Alfamidi. Halo. Ada lagi live. Ma? Ke Instagram Adil, kenapa jadi susah banget dibilangin ibu-ibu? Apa artinya? Coba Mama komen. Apa dia coba yang ngajak Mama? Oh, ini ada Mama. Gimana sih caranya? Hah, nggak bisa, harus komen. Bentar, Tuhan Kaisa melihat. Itu emang enak banget. Iya, ini emang enak banget. Tadi ya, ini lagi nyalain HP. Tadi lobet. Ya, lama deh. Malah itu malah.
my god. Yang balado enak banget, Dil. Kayaknya yang balado lebih pedes deh. Ini aja aku udah kepedesan. Sudah. Sudah tahu jawabannya apa? Call decline. Mantap, mantap, mantap. Kapil nelfon siapa itu? Islam di decline. Dia lagi jaga kali. Dia di rumah gak sih? Woi. Di rumah sakit, sayang. Kapil apa kabar? I'm good. What about you? I'm good. Ah, takut ah kalau nelfon dia lagi mah. Ya gak sih? Bisa jadi. Gak deh, gak deh. Ih, gak asik. Halo Ibu Ida. Mama jangan pakai wifi kalau di kamar mama. Papa gangguan. Papa gangguan jiwa. Papa gangguan jiwa. Ih, parah banget. Itu bukan Adi. Kalau orang ngomong dengerin, internetnya gangguan, bukan papanya gangguan. Nah, gua kepen udah lu diam. Nah, gue mah bukan apa-apa ya. Gue kalau udah kelamaan di kepret dulu, gue mah gue balik kepret gue mah. Oh gitu. Ini naik ke atas masih bentar doang nih. Beberapa langkah nyampe ke atas nih. Papa. Jangan dilengok. Papa. 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 Kagak denger ya? HT Dila mati, belum dicas. Lagi mau sholat, lagi. Lagi mau sholat, Dila. Mama komen dong. Dila ternyaman ya pakai mukena, iya. Aku bener-bener outfitnya di kamar mukena doang. Lagi pakai piyama ini nyaman banget. Ntar aku spill. Ih, gaya banget. Gue orangnya sekarang... Gila, 70.000 orang loh. Hah, kok gak bisa sih? Eh, aku gak bisa invite mama, Mas Adila. Kenapa gitu? Coba, kalau Adila mah gak bisa ya? Kapan dulu hostnya? Oh, cuman bisa. Gua kayaknya dek Instagramnya. Apa? Cuman bisa berdua yang lain. Tapi bukannya biasanya bisa berempat gitu. Ini mama komen tuh, mama tuh. Mama tuh. Hah? Tuh mama komen. Iya, aku mau coba cek mama. Coba bisa nggak ya? Bisa nggak? Bukannya bisa live berempat gitu ya, Kak Fadil, malah. Coba telepon Kak Islam. Ada diri. Ih! Ih, kangen. Halo! Kangen nggak? Kangen. Enggak. Mama kangen banget. Padahal bosan di kamar. Papa mana? Wede. Oh, wede. Lagi sholat. Gundul banget gue liat-liat. Adil, kamu kangen gak sama mama tuh? Kangen, tuh. Kak Islam, Kak Islam. Kak Islam. Ada Kak Islam. Sumpah kalau dia ikut seru dong. Tapi ku jatuh. Hampir. Gila makan apa? Karoni. Mil. Eh belum makan malam tau. Tapi udah makan. Eh aku mau beli sate kambing. Eh, jangan. Mama mau bikinin dendeng juga. Ya. Emang udah jadi? Buat sekarang? Mama, apa kabar? Mama coba baca-baca komen. Oh, ya.
Mama lagi masak di bawah. Enggak. Ada masakan. Ya udah deh, kalau nggak masak, kira GoFood. Ada masakan dendeng. Halo juga, halo. Kemana papa? Eh, ngapain ngetik mah? Coba mah lihat papa. Liatin papa mana? Tuh, ya Dila hadir. Dila kenapa sayang? Dia manggil papa. Halo. Ada apa nih? Ini ada Kak Fadil juga nih. Iya, yeah, Kak Fadil nih yang sering jahilin dia nih. Tadi dia kok enggak mau. Jadi kira atas jauh kali. Bentar-bentar, Dila, bentar-bentar. Mama sih kenapa ribut kangen dulu? Mama kangen sama papa? Bukan sama papa, Mama. Bukan ribut, Mama kangen. Papa kangen. Kenapa gak khusus sholatnya? Papa kangen, papa kangen. Kangen, kenapa kangen kalau nyong? Orang kangen. Sabar ya, Pak. Tutup di atas. Kalau ini, pajang ini hijab Mio. Kalau nggak pakai mikrofon, nih, mikrofon nih. Ini Mio, maksudnya sarang Mio ya guys. Cuman ngomongnya Mio. Nih juga nih. Wah, bentar naik bentar. Gundul. Pacul, gundul. sekarang Arul panggil papa si gundul. Tuh gaya tuh, punya tabungan tuh. Ini celengan. Dapat endorsan buat shampoo anti ketombe, jadi makanya digunduli. Jadi kalau pas pakainya di gini tuh nggak ketombe kan, nggak ada ketombe. Punya mau dapat endorsan shampoo. Apa-apa? Ngarep. Ngarep. Ngarep nih ya si gundul. Apa sih? Mana kakak? Apa aja ini artinya apa? Papa tahu gak ini artinya apa? Coba tanya tuh mah. Artinya apa, Pak? Ini artinya apa, Pak? Nio. Tarik, Gis. Kemongko. Ya udah dulu ya semuanya. Mau dimakanin. Iya lapar. Mau dia. Aku bilang yang madu. Oh iya, Fadil, itu tadi madu udah nyampe. Ada kabar itu, makasih banyak buat madunya. Iya nanti almost. Iya namanya Abdul Hakim dari Pasuruan. Masya Allah udah ngasih madu dua, satu buat Fadil, Panglima Pasukan Goib. Yang satu lagi buat Pamu. Makasih banyak, ulangin. Ya udah, dadah semuanya. Doain cepet sembuh ya. Dadah, Mama, dadah Papa.